Pemirsa, buka puasa menjadi saat paling dinantikan bagi para tenaga medis di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas Jakarta Timur. Mereka menyambut saat berbuka dalam suasana penuh syukur di sela-sela melayani para pasien. Doa rasa syukur dipanjatkan ketika saat berbuka puasa telah tiba. Para tenaga medis Rumah Sakit Kartika Pulau Mas Jakarta Timur ini langsung membuka santapan berbuka yang telah disiapkan. Berbuka puasa di tempat tugas menjadi situasi yang tidak terelakkan bagi para petugas medis. Terlebih pada saat pandemi corona yang membutuhkan kesiapan mereka untuk melayani pasien. Pihak rumah sakit pun berterima kasih pada pihak-pihak yang telah menyediakan makanan berbuka puasa. Terima kasih kepada seluruh donatur yang telah memberikan kami berbuka puasa setiap hari di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Alhamdulillah rumah sakit kami tetap buka seperti biasa di masa pandemi saat ini. Meski saat berbuka puasa telah tiba, sebagian tenaga medis di instalasi gawat darurat tetap menjalankan tugasnya setelah sebelumnya membatalkan puasa.